kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah kembali untuk mengkaji al usul as sittah enam pokok enam prinsip di dalam Islam dan sudah kita ambil prinsip yang ketiga atau pokok yang ketiga insyaallah akan kita ambil pokok yang keempat atau prinsip yang keempat qala al musannif rahimahullah bayanu al ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha prinsip yang keempat ini menjelaskan ilmu dan ulama, menjelaskan fikih dan fuqaha. Inilah prinsip yang agung dan dasar yang besar, yaitu menjelaskan tentang ilmu. Yang dikatakan ilmu adalah ilmu syara' yang dibangun di atas kitab Allah dan dibangun di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia dikatakan al-ilmu asy-syar'i dan inilah dia ilmu yang bermanfaat. Adapun ilmu dunia yang berkaitan dengan produksi, Kemudian, keterampilan-keterampilan atau kedokteran dan yang lainnya ini tidak bisa disebutkan dia sebagai ilmu, melainkan harus ada ikatannya, harus ada syaratnya. Jikalau dikatakan ilmu secara umum yang di dalamnya ada keutamaan, yang dimaksud adalah ilmu syarat, adapun ilmu keterampilan dan keterampilan-keterampilan yang lainnya, ini semuanya dikatakan ilmu mubah, ilmu yang boleh, maka. Tidak bisa disebut dia ilmu secara mutlak, tetapi harus dikatakan dia ilmu keterampilan, ilmu mekanik, ilmu fisika, ilmu kedokteran, ilmu kimia, dan yang lainnya. Tetapi sangat disayangkan, di zaman sekarang ini, ketika orang menyebut ilmu, maka mereka menganggap ilmu itu adalah ilmu keterampilan, ilmu kedokteran, dan yang lainnya. Padahal, yang namanya ilmu seperti ini bisa terkena dengan kesalahan yang banyak. Kenapa? Karena ini adalah usaha manusia. Berbeda dengan ilmu syari. I. Ilmu syari, ilmu agama, ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah ini datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Fussilat ayat 42. La ya'tihil batilu min bayni yadaihi wala min khalfihi min hakimin hamid. Yang kebatilan tidak datang kepadanya. Baik dari depannya maupun dari belakangnya. Karena turunnya dari yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surah Fatir ayat 28, Sesungguhnya yang takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah hamba-hambanya yang alim. Hamba-hambanya yang berilmu. Dan yang dimaksud dengan ulama adalah ulama syariah. Yang mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala, adapun para dokter, atau insinyur, atau arsitek, dan yang lainnya, Terkadang mereka banyak jahil tentang hak Allah Azza wa Jalla. Tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kata pun mereka mengenal Allah, pengetahuan mereka sangat sedikit. Yang mengenal tentang Allah Azza wa Jalla adalah ulama syara' ulama-ulama agama ini. Maka Allah Azza wa Jalla katakan, Inna ma yakshallah min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala lah hamba-hambanya yang alim tentang Allah. Mereka tahu Allah. Mereka tahu nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Mereka tahu hak-hak Allah. tentu mengetahui kedokteran, mengetahui ilmu arsitektur dan yang lainnya ini tidak akan menjadikan orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang akan takut kepada Allah Azza wa Jalla ketika dia mengetahui rububiyah Allah, dia mengetahui uluhiyah Allah, dia mengetahui asma wa sifat Allah, barulah dia akan menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.